dia banyak banyak cabang mungkin ya. Coba tak cek sebentar. Nah, udah ketemu jawabannya ya. Kenapa ini tidak diambil? Karena akar yang sana itu sebagai pondasi pohon pisang ini. Dia menjaga itu loh, ekosistem dari pohon pisangnya itu sendiri. Saya juga tidak menemukan akar tunggangnya ya. Kan biyen kata Ciko malah wis diobongi koyo ngene. Dulu itu ning ngisor wit gedang kae iki ana sing gede dan saya senang dengan karakternya. Nah, tapi kok malah wis gedang wis ilang wis diobongi kabeh ngene iki ya. Wis juga serep. Kan itu serut. Nanti kita selamatkan. Nah ini loh, ada sebagian yang menganggap bahwa ini merusak alam ya. Nah ini serut. Seperti ini. Nggak diambil, ya dibakar. Ini bakar ini. Ini daun serut kan. Pohonnya nanti itu nanti kita cek lah, kita selamatkan ya, semoga masih ada yang bisa saya bawa pulang. Aduh ya Allah, ya. Cek bentar. Oh lumayan nih pasangan kongresi ya, ya lumayan. Kita cek itu bentar. Nah kayak dulu kan ada pohon serut, cinta eman-eman. Ya Allah, ya Allah, diopong. Ini yang dulu tak gali itu loh. Dan nggak jadi karena dulu saya ini kan emang gedang ya, tak tinggal kok malah. Kita ambil boh, cuma ya memang agak sulit ini. Panjenengan lihat sendirilah, nilai sendiri. Konsep kayak gini itu merusak atau menyelamatkan. Ini juga serot ya. Ini masih bisa ini. Tak cek. Beberapa tak cek nanti, saya tetap saya ambil. Tapi nggak tahu nanti saya pilih yang mana, karena nggak mungkin saya mengambil banyak itu nggak mungkin. Karena memang keterbatasan lahan saya ya untuk menanam. Jadi saya pilih yang beberapa aja. Meskipun dalam hal ini eman-eman ya, kayak gini eman-eman kan ini bakar kan nanti ya mati. Oh. Contoh misal ini ya, bahkan dalam kondisi nyelamat kewe aku tetap pilih-pilih loh, pilih-pilih ya. Nah kondisi kayak gini ini kan cuma lurus kok, ini lurus sesungguh ini kan ya kurang seret. Dan kalau kurang seret kayak gini nggak mesti nggak saya ambil.
Soalnya nanti begitu tak jikok, ini bingung aku nih. Dalam nanti ini ngomai, aku kondisi ini ngomai bingung nanemi, karena memang kadang batasan lahan ya. Kok ini kata jikok loh. Kita cek yang gede aja bisa. Bismillahirrahmanirrahim, murid nih. Iya, saya putuskan ambil yang ini ya. Cuma prosesnya juga agak lama, karena saya harus menghancurkan bonggol pisang ini. Dan ini sangat besar sekali, karena ada salah satu akar yang arah ke sini pasti, karena di sana ada pohon serut, kemungkinan jalurnya dari sini. Gak tahu kalau ini satu atau dua atau gabung atau enggak, nanti aja ya. Kita tak bongkar ini dulu, bonggol pisang ini dulu, nanti biar kelihatan kalau ini sudah keangkat bonggolnya, baru akarnya kelihatan. Proses seperti itu. Sebentar Bu, belum ketemu ya akar tunggangnya. Posisi ini memang agak sulit karena memang di bawah bonggol pisang. Jadi kita harus mengambil bonggolnya dulu, baru ketemu akarnya karena akarnya di bawahnya. Dan kebetulan ditambah lagi ya, copot. Kita istirahat bentar. Di sini kita lanjutin ya. Saya melihat batang yang meliuk, makanya saya semangat. Kemungkinan itu akar tunggangnya di sini. Sini ini. Bukan di sebelah sini, tapi yang sebelah sana. Lanjut, kita istirahat dulu. Tak kira batu. Ternyata ada cangkul yang ketinggalan di sini. Cangkul ini. Jadi, iya, malah berguna. Ini sana ada cangkul lah. Wah, alasan digedok-gedok agak lemetul. Ternyata cangkul seperti ini. Jadi kita malah ditebar mudah ya untuk mengambilnya. Sepertinya itu akarnya ini, akar tunggangnya. Kalau memang akar tunggangnya ini, jadi kita tinggal gergaji aja. Dan harapan saya nggak ada akar-akar lainnya. Karena saya sudah kecapean sendirian ya. Jadi sak melakune, kadang yo tak tinggal udut, kadang jalan meneh. Oke. Kita cek sebentar nanti udut meneh. Nah, sobat-sobat rabuk, antara batang yang ini dengan yang ini itu kayak pisah ini. Ini lebih pisah ini. Ini pun kalau dia mau menyatu itu galinya harus lebih dalam lagi. Sementara sudah tak gali segini. Ini kayaknya memang harus ambil salah satu bagian ini atau bagian ini. Kalau yang ini kita dapat dua, satu dan dua ini ya, besar ini dan ini. Tapi nggak bisa kalau kita ambil bareng-bareng, karena sampai segini itu nggak ada. Ini nggak nyatu ini kayaknya. Ya tapi suka-suka kalau menyatu coba tak kulik-kuliknya dikit lagi. Udah ya, udah gergaji. Tapi tak ning dhuwur mesti ana yot nek iki. Dak kono wis tugel kok. Genang wis tugel. Ayo ndine ho. Nih. Nah, jenengan ada pohon pisang. Nah, di ini ke. Engko landep meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bener ono ya cingrono dulu yang ini itu yang tak ambil buat kuncinin dulu, ternyata connect dengan yang ini. Sangil udina ya deh, coba kita potong dulu lah. Ini sini kan sudah ada prediksi, ada jangan sampai yang sebelah sini ono ya meneh.
Sobat Rafu, alhamdulillah akhirnya ya, ternyata setelah saya gali, sebenarnya yang ini, yang kecil tadi itu sebenarnya masih nempel, cuma kondisinya setelah tak pikir-pikir, tak pertimbangkan, akhirnya saya buang aja. Ini sebenarnya masih banyak cabang atau ranting yang perlu saya buang, tapi sementara saya konsep seperti ini dulu. Kebetulan, dan memang sangat jarang sekali kita mendapatkan akar 4. Di sini ada 4, belakang itu ada 2, depan ada 2 seperti ini ya. Jadi agak jarang juga lah untuk jenis serut dengan akar seperti itu. Konsep kedepannya bagaimana ya, seperti ini. Nanti kita bikin mahkota itu yang cabang ini. Gak tahu ini nanti prosesnya bagaimana. Tapi yang jelas ada beberapa yang harus saya potong lagi dan saya pendekkan. Nanti aja di rumah ya, karena memang ini hanya konsep sementara dan mempermudah saya untuk membawanya pulang. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya, serta nyalakan apa jenenge, nyalakan apa kayak. Salam sanu, salam umat, salam Sobat Rafu Indonesia.